Menjaga sahur pertama setiap sholat merupakan salah satu amalan yang dapat menghantarkan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, menjaga sahur pertama setiap sholat merupakan salah satu amalan yang dapat menghantarkan menuju surga. Pada saat Rasulullah masih hidup, beliau sering didatangi orang-orang yang meminta petunjuk tentang suatu hal. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang bertanya tentang suatu amalan. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritakan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan saya ke surga." Rasulullah kemudian bersabda, "Jadilah kamu tukang azan untuk kaummu agar mereka berkumpul karena seruanmu itu untuk melaksanakan sholat." Laki-laki itu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika saya tidak bisa melakukan hal itu?" Rasulullah bersabda, "Jadilah imam untuk kaummu agar mereka dapat menegakkan sholat." Laki-laki itu kembali bertanya, "Bagaimana jika hal itu tidak bisa saya lakukan juga? Adakah amalan lain lagi?" Rasulullah kemudian bersabda, "Jagalah saf atau barisan pertama dalam setiap sholat." Nah sahabat, itulah cerita singkat tentang menjaga saf pertama setiap sholat merupakan salah satu amalan yang dapat menghantarkan menuju surga. Yang dipersembahkan oleh Al-Hariyah TV Channel dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.